Apa kita untuk perkongsian cerita pagi Sarawak. Dan sekarang ini penonton, kami nak war-warkan kepada anda rangkaian produk daripada Beauty Kasih. Seperti biasalah, hari ini kita bersama dengan Cik Muhammad Faizul Rohban Ahmad, pengarah urusan Beauty Kasih, dan juga Cik Puan Nur Baizura Ibrahim, pengurus pemasaran cantik kacak sedondon hari ini. Ala-ala Korea. Betul, ala-ala Korea ini. Okey, apa yang ingin kita kongsikan kepada penonton pada hari ini? Okay, terima kasih menawar. Assalamualaikum, selamat pagi kepada penonton-penonton, selamat pagi Malaysia. Kita punya topik pada hari ini adalah seindah mata memandang, hati senang, ibadat pun tenang. Jadi hari ini menawarnya, pada bulan ini, satu hari bulan ni, Beauty Kasih melancarkan dua produk baru, iaitu satunya diberi nama Air Kasih dan yang kedua Manja Kasih Hazelnut. Yang mana Air Kasih ini adalah suplemen tambahan bagi membantu anda yang mengalami masalah penglihatan ataupun bukan sahaja kepada anda yang mengalami masalah, tetapi anda yang tidak mengalami masalah juga sangat penting mengambil suplemen bagi kesihatan mata anda. Kerana mengapa? Kerana hari ini kita terdedah kepada banyak gadget menawar, ya, komputer, telefon, cuaca yang panas. Kadang-kadang mata kita mudah menjadi kering, ada masanya mata kita menjadi berair dan ada masanya kita rasa kelabu sebagainya, terutamanya kepada ibu-ibu, ayah-ayah. Yang mana ketika ibu-ibu, ayah-ayah telah memasuki usia emas, secara tidak sebenarnya mata, secara tidak sedar sebenarnya mata kita juga menuju ke arah penuaan. Kerana tanpa kita sedari, tiba-tiba kita nak mengaji Al-Quran, kita rasa kenapa mata dah rasa kelabu. Kita nak turun tangga, kita tak nampak jarak, kita tak boleh nak anggar jarak. Kita memandu, kita dapat line dah jadi 2-3. Inilah masalah yang sering menghantui warga emas. Untuk itu kami menghasilkan Air Kasih ini, yang mana formulanya ataupun asal idea ini adalah daripada penasihat kesihatan kami sendiri, iaitu Dr. Sazali Sharif, yang mana pengalaman dia selama 20 tahun di dalam bidang perubatan, bertemu dengan banyak pesakit yang mengalami masalah, pelbagai bentuk masalah. Dan satu cadangan Dr. Sazali, kita letakkan satu bahan di dalam Air Kasih ini, iaitu lutein. Yang mana lutein ini sangat baik bagi membantu kesihatan mata. Dan kalau kita orang awam akan panggil lutein ini sebagai vitamin mata. Dan lutein ini telah melalui pelbagai bentuk kajian, dan hasil kajian menunjukkan penggunaan lutein selama 12 minggu akan anda akan mendapat visual yang lebih terang dan yang lebih jelas. Dan saya nak bawa satu video untuk tontonan bagaimana seorang pengguna yang telah menggunakan produk Air Kasih ini dan apakah penyakit yang dihidapi dan apakah kesan yang dia dapat apabila mengamalkan Air Kasih ini. Kita tonton dulu video ini. Assalamualaikum. Nama saya Wan Haryati. Saya pengidap masalah mata keratokonus, di mana saya memerlukan pembedahan untuk tukar kornea mata bagi menyelesaikan masalah mata saya. Pada tahun 2004, saya telah membuat pembedahan mata untuk sebelah kanan. Tapi sekarang mata sebelah kiri saya pula menghadapi masalah yang sama. Keratokonus ni menyebabkan pandangan mata saya menjadi double vision. Saya nampak sesuatu objek ataupun line ada dua atau tiga. Jadi susah untuk saya menganggar kedudukan, terutamanya apabila saya memandu di waktu malam. Saya selalu termakan lorong orang lain bila memandu waktu malam. Dan juga kalau saya nak turun tangga, tak boleh nak dapatkan anggaran step tangga tu yang betul, menyebabkan selalu nak tersungkur. Dan juga saya tidak boleh membaca di komputer ataupun telefon terlalu lama. Saya akan nampak tentu menjadi berbayang ataupun saya akan kabur dan mata saya akan menjadi pedih dan merah. Alhamdulillah, setelah mengamalkan Air Kasih selama 15 hari, saya telah mendapat kesan yang positif, di mana saya dapat melakukan tugas harian saya menghadap komputer dengan lebih lama tanpa masalah pedih mata dan tanpa bergantung dengan air mata palsu. Dan juga saya dapat memandu dengan lebih baik sekarang ni, serta saya dapat membaca seri kata di TV, di mana sebelumnya saya tidak boleh membaca seri kata di TV. Dan yang paling mengembirakan saya, saya dapat membaca Al-Quran dengan lebih lancar dan dapat melihat tulisan di dalam Al-Quran dengan lebih jelas. Terima kasih.
Itu dia Munawar, satu kegembiraan kepada seorang wanita ini yang mengalami masalah mata, tetapi ia hanyalah suplemen tambahan, bukan ubat, kena faham. Okey, dan air kasih ini cara guna dia, cara makan dia, cara pengambilannya sangat senang sahaja. Dia dah dalam bentuk jelly, hanya buka satu sachet, ambil pada waktu malam sebelum tidur, dalam bentuk jelly ini makan sahaja, dalam bentuk jelly, saya tunjukkan jelly ini, masuk je dalam mulut. Kalau saya nak masukkan susah pula, nak bercakap lagi, nak makan lagi, so saya buat demo macam ni. Satu sachet sehari pada waktu malam sebelum tidur, dan di dalam satu box ini ada 15 sachet untuk 15 hari. InsyaAllah anda akan mendapat kesan yang diimpikan. Maknanya mata kembali cerah dan mata akan lebih bertenaga ataupun kita kata tak mengantuk. Dan yang kedua, kita ada satu lagi produk iaitu Manja Kasih Hazelnut. Yang mana Manja Kasih Hazelnut ini untuk wanita-wanita yang ingin menurunkan berat badan. Maklumlah dah nak raya, nak pakai kebaya, dan wanita yang nak mencerahkan kulit badan, kulit wajah semua, kita nak minta Cik Manja huraikan tentang kebaikan air kasih apa Manja Kasih Hazelnut. Okey, terima kasih Munawar dan juga Abang Arjuna. Assalamualaikum kepada ibu-ibu, ayah-ayah tercinta di luar sana. Okey, kalau kita tahu sebelum ni ya Munawar, kita dah ada Manja Kasih, kita ada Arjuna Kasih. Hari ini kita datangkan dua produk baru iaitu air kasih dan juga Manja Kasih Hazelnut. Yang mana untuk pengetahuan penonton di luar sana, Manja Kasih Hazelnut ni sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat membantu anda wanita maupun lelaki di luar sana yang mementingkan kesihatan kulit kita. Jadi kalau katalah anda kalau sebelum ni kulit yang cantik, kulit putih, tetapi terpaksa bekerja di luar sana, terdedah dengan cahaya matahari, terdedah dengan orang kata persekitaran yang menyebabkan badan kita sunburn. Jadi solusinya adalah dengan mengamalkan minuman Manja Kasih Hazelnut. Yang mana Manja Kasih Hazelnut ini dihasilkan daripada skin yang orang kata memiliki enam herba yang dapat membantu mencerahkan kulit kita, dapat membantu menganjalkan kulit kita. Jadi kepada anda di luar sana yang masih lagi mencari, boleh mencuba minuman Manja Kasih Hazelnut ini. Kerana di dalam minuman Manja Kasih Hazelnut ini terdapat 1001 orang kata kebaikan untuk kesihatan kita. Kalau kita kata kita dah mencari, kalau nak kata nak suntik ni, dia sangat-sangat berbahaya. Jadi dalam kita meminum minuman yang berkhasiat, orang kata boleh juga untuk menjadikan kulit kita putih, kulit kita menjadi semakin cerah. Dan keistimewaan minuman hazelnut daripada Manja Kasih ini juga, dia dapat membantu mengenyangkan kita. Jadi eloklah kalau kita kata kita ni dah masuk bulan Mac, dan kita kata tengah-tengah bulan Mac ni kita nak menjemput Ramadan. Jadi kepada mereka yang mengalami masalah kata tak boleh, kalau tak makan siang tak boleh, kena ada sakit situ sakit sini, boleh dari start dari sekarang untuk mengamalkan minuman hazelnut ini, kerana dia dapat membantu untuk mengenyangkan. Dan yang paling istimewanya lagi, dengan pengamalan yang konsisten, insya-Allah dia dapat menurunkan berat badan, supaya berat badan kita ideal. Jadi untuk kita nak solat tarawih, untuk kita nak mengaji Quran, tidak menjadi masalah, kerana berat badan kita, kadang-kadang kau kata berat badan kita ni memainkan peranan. Kalau terlalu berat, terlalu gemuk, dia akan menyebabkan kita menjadi malas. Jadi kita kena ambil inisiatif untuk mengembalikan berat badan ideal, supaya kita lebih bersemangat dan berkeyakinan untuk kita berbuat apa sahaja. Jadi untuk hari ini banyak promosi yang Abang Arjuna nak bagi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengamalkan produk-produk terbaru daripada rangkaian Beauty Kasih. Cakap berkenaan promosi ni, apa antara promosi yang ditawarkan ini? Okey, untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi nombor yang tertera pada kaca TV. Dan hari ini promosinya untuk air kasih ni, untuk satu bot ni RM RM100, dan untuk Manja Kasih Hazelnut RM RM45 sahaja. Manakala untuk Manja Kasih Arjuna Kasih, seperti biasa, beli dua botol RM110, dapatkan baju kaftan tu ataupun baju kelawar kan, baju
lawa secara percuma. Kalau beli 4 botol, dapatkan percuma steamer tu. Steamer tu secara percuma saja untuk 4 botol. Boleh hubungi nombor yang tertera pada kaca TV. Dan jika ayah-ayah, ibu-ibu tak pandai nak transfer duit, tak mengapa. Ambil dulu nombor telefon, hubungi dulu. Barang sampai depan rumah, baru bayar. Kita ada charge penghantaran RM5. Tetapi kita dah boleh cover seluruh Malaysia termasuk Sabah dan juga Sarawak. Hubungi nombor yang tertera pada kaca TV. Dan jangan lepaskan peluang untuk memberikan yang terbaik pada badan anda. Kerana apa guna ada duit yang banyak jika badan tak sihat, mata kita pun kabur. Nak tengok duit pun tak pandai, nanti kena tipu dekat orang lain. Apa yang penting kena jaga baik-baik. Jaga baik-baik kesihatan kita. Rebut harga promosi yang ditawarkan. Jualan pra-Ramadan. Ya, Munawar. Ya, betul. Siap ada hadiah percuma lagi untuk anda semua. Betul. Jadi, ini merupakan rangkaian produk daripada Beauty Kasih yang membantu anda untuk meningkatkan lagi ke tahap kesihatan anda dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Kita ucapkan sama-sama kepada Abang Arjuna Kasih dan juga Cik Manja Kasih kita. Dan pastinya sama-sama berkongsi berkenaan Manja Kasih dan juga produk-produk yang lainnya yang ada di hadapan kita pada kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Okey, sekarang ini